Batal nikah, terkait batal nikah gimana Kak? Batal nikah, tidak tunangan, cuman ya nggak apa-apa lah. Berdoa aja semoga kalau jodoh nggak kemana, kalau nggak jodoh ya Tuhan diri. Alasannya kenapa sih Kak? Kok bisa sampai terjadi gitu? Alasannya sih lebih ke, apa ya, saya nggak ada masalah sama pasangan saya sih, tapi lebih ke banyak campur orang ketiga aja, kayak keluarga ada orang ketiga gitu. Kan sering apa sering gagal nikah lebih dari sekali Kak, itu enggak dalam artian enggak mencoba untuk introspeksi diri atau apa gitu untuk cari? Pasti dong, pasti introspeksi diri itu pasti, cuman ya balik lagi namanya belum jodohnya gitu. Batal nikah ini udah yang kedua kali, ya enggak apa-apa lah, maksudnya saya berdoa juga mungkin Tuhan melindungi saya dari orang-orang yang kurang baik ataupun saya harus upgrade diri lebih baik. Atau karena status Kak, atau status yang dulu-dulu tuh seperti apa nih? Bisa jadi iya, karena mungkin dulu status saya tidak single gitu. Jadi mungkin saat ini saya agak berpikir untuk mencari orang yang tidak single juga sih, tapi bukan lelaki orang ya, bukan suami orang, tapi lebih kayak yang statusnya sama. Mungkin kalau dulu saya digadang-gadang pernah menikah, ya walaupun tidak ada catatan sipil, tapi tetap kan orang menilainya itu sebagai janda gitu. Mungkin saya lebih pengen cari yang duda lah biar nggak ribet gitu ya. Kalau yang single tuh kayaknya ntar keluarganya ribet. Yang mendekati kakak selalu setengah hati atau gimana Kak? Yang mendekati saya semua setulus hati. Jadi dari dulu-dulu selalu permasalahannya bukan saya sama pasangan saya, tapi ada pihak luar. Itu sih, pihak keluarga, pihak calon mertua, pihak ini begitu. Mau yang mempermasalahkan status kakak ya sebagai janda itu? Iya, berat sih buat saya status itu. Tapi ya mohon doanya aja supaya ada orang yang bisa menerima saya apa adanya, gak cuma menerima kelebihan saya. Kak, yang masalah kasus video syur itu sempat dimasukin juga nggak sih? Gimana? Video itu? Video syur. Sempat nggak? Jadi masalah juga nggak sih sampai gagal nikah gitu? Enggak sih, kalau video syur itu enggak, karena itu kan bukan saya ya. Jadi ini benar-benar pure dari keputusan keluarga aja sih. Tapi berdampak nggak sih dari keluarga yang itu akhirnya image atau ya, pembentukan opininya? Keluarga saya sedih, keluarga saya sedih banget. Karena saya juga di dunia entertainment kan berusaha untuk hidup baik ya, tapi kadang-kadang ada image-image artis yang orang nggak bisa terima, apalagi keluarga-keluarga kolot gitu ya. Tapi saya menghargai, daripada diterusin, daripada sama-sama sengsara, mending kita berpisah baik-baik. Hubungan sama mantan itu gimana? Hubungan sama mantan masih baik semuanya, masih baik. Karena kita ada bisnis bareng juga kan. Tapi kedepannya akan lebih selektif nggak sih? Oh iya, ini kedepannya lagi nggak mau pacaran-pacaran dulu. Jadi kalau lagi dapet yang serius, maunya langsung ke jenjang pernikahan dan baru share ke teman-teman media sih. Kalau kayak gini kan kurang apa ya, kapok aja, kapok. Nggak mau sharing-sharing pacar ke medsos. Ngeri diambil pelakor. Depresi sendiri nggak sih? Sedih sih, aku lagi sedih sih, lagi udah 2-3 bulan ini sedih. Cuman ya harus tetap semangat, dan aku udah nyiptain satu lagu, juga udah keluarin satu single. Ya mungkin itu sebagai prestasi aku ya, daripada aku sedih-sedih, aku balas dendamnya pakai prestasi aja. Oke. Ya, terima kasih.